tamatkan. Madrasah ini telah mengantar kalian ke pintu gerbang kelulusan. Tapi ingat, setelah pintu gerbang ini masih ada gerbang yang lain yang akan kalian masuki. Karena itu adalah gerbang kehidupan yang akan kalian lalui. Ingat, Indonesia mencanangkan generasi emas pada tahun 2045. Siapa generasi emas di 2045? Adalah anak-anakku sekalian ini. Saya sampaikan, jangan berhenti. Jangan berhenti hanya di batas sekolah ini, hanya di madrasah ini, tapi raihlah masa depan kalian. Ingat, masa depan generasi emas ada di tangan kalian. Jika Polman mampu menciptakan hari ini 215 siswa generasi emas, kita akan melihat bagaimana ke depan Polman di masa yang akan datang. Manu-manu di surga. Saico Polepoi Mapek Tulea Tosuku Sambayana Pasambayang Mohok Dai Panlima Watu Mohok Iyamo Tuh Pemongan Dia Hebat.